Halo, halo Andi Kusuma. Thank you udah mampir. Yalah, lawannya ngelag guys. Halo halo DMM, thank you udah mampir guys. Kayaknya sih yang jelas bisa dikombi sama ini ya, sama Xiao Junwang yang baru warna biru, sama Schneider SDF guys. Kayaknya sih bisa sih. Kalau nggak salah Xiao Junwang yang baru warna biru kan, seingatku ya. Tengkan iya ya lagi reng. Halo Selfie Marceli, thank you udah mampir, thank you udah like guys. Parah koneksi musuhnya guys. Halo 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 Jerry. Xiao Junwang yang baru warna biru kan kalau nggak salah ya, yang pet kemarin kalau nggak salah. Nanti kita cek guys. Kalau Xiao Junwang juga warna biru sih bisa dicolok ini guys, wantunya live apa shootnya live in Dragon Roar ya, Dragon Roar sih bisa. Levin sih karakter non Jepang yang paling banyak shootnya ya, shootnya paling banyak menurut saya. Aduh, offset guys. Oke, untuk Matsu yang full ya. Halo Bang, halo Aspin. Thank you udah mampir. Iya harusnya emang FW, emang harusnya harus FW sih Jer. Jadi nggak, kalau saya nggak heran sih ya. Kita langsung shoot aja guys. Halo Bang, halo Ultimate Gaming. Levinnya kalau kalian punya kayaknya ya ada GK killer deh. Kalau nggak catch killer, biasanya biasanya Levin tuh ada catch killer guys. Dan kalau bisa kalian colok low ball high ballnya ya. Dan bisa dicolok Dragon Roar sih, keren banget sih kalau bisa dicolok ya.
Parah banget sih dia nge-lag-lag guys. Aduh nyebelin guys kalau lawannya kayak gini nih. Semangat bang, iya thank you guys, thank you udah mampir ya, thank you udah mampir, udah like guys. Ini di rank silver aja masih ada tim kayak gini musuhnya guys. Xiao DF punya, Schneider SDF punya, tinggal Levin gua mau gacha. Ya semoga dapat ya Ultimate Gaming. Aduh lobolnya nyala lagi. 48.000 guys. Gila. Sorry Maci udah setara pemain SDF GG. 48.000 shit ya. Iya namanya juga sama-sama. Gila gak logis nih 47.000. Gila guys. Sorry Maci guys. Padahal niatnya pengen naikin ke gold ya biar nanti dapat gold apa dapat DB-nya lebih banyak. Ini rank silver aja kayak gini lawannya. Gak lewat lagi GG. Iya akun reroll ini lawannya Jel. Tapi ngapa dia baru main rank sekarang coba? Saya tuh sengaja main rank di akhir bulan biar lawannya enak-enak kan. Ini di akhir bulan lawannya kayak gini. Long shooter-nya nyala lagi. Iya bener-bener. Berarti memang yang muncul di banner itu SDF kayaknya kayak Yuga sama berarti fix sih kalau menurutku ya SDF-nya Yuga sama KHS sama Genzo sih SDF-nya ya Desember. Kemungkinan Tsubasa nanti keluar lagi Desember ya kayak di El Clasico banner kemarin. Cuman ya itu bakal bawa chance maker tapi Tsubasa biasa guys. Tsubasa NF biasa ya bukan SDF atau karakter biasa. Semoga sih ada chance maker ya warna merah. Ya mending Levin dong. Mending Levin kemana-mana Jer. Ini harusnya lewat guys. Harusnya lewat ya, stamina udah kecil sih dan dia masih full ya. Tapi dia menang elemen nih yang jadi masalah. Enggak, duo Londo itu susahnya skillnya cuman itu doang. Kalau Levin sama Schneider tuh skillnya ada banyak guys. Wantunya ada ya, shootnya ada. Gila dapet dong. Kenapa gak kita shoot aja ya. Attack Duolono gak ada obat. Bentar lagi kalah. Sebenarnya Duolono tuh udah dibuatin counternya loh. Sam itu si
siapa si Ken yang baru itu counter duo Londo sih menurutku, terutama Stijen ya. Stijennya itu counternya dia banget. Stijen tuh enggak bisa ngegolin itu karena Stijen kan shoot-nya cuma ground doang kan. Menurutku Ken itu buat counter duo Londo memang. Oke, kita langsung ke Tsubasa aja, guys. Langsung ke Schneider aja ya. Levin kalau enggak ada Xiao susah kok. Gimana guys, kita shoot atau kita dribble aja guys. Gila, masih enggak dapet. Aduh, kas dia stamina udah semakin kecil nih. Justru yang ada Xiao DF tuh malah akunnya ini guys, akunnya Andi Kusuma tuh ada Xiao DF tuh. Kalau dia punya Levin sih udah komplit ya, ada Xiao DF. Tapi menurutku nggak perlu Xiao DF sih guys. Kayaknya kan kemarin ada banner Xiao baru kan. Bentar kita cek dulu ya, abis ini kita cek dulu. Kayaknya ada Xiao baru warna biru deh. Seingatku ada Xiao Jungwang baru warna biru guys. Join DC aja guys, gue udah di DC kok. Kita dribble dua kali aja dah sambil nungguin Schneidernya balik guys. Kita cuma bisa ngegolin pakai Schneider ini. Join aja nggak apa-apa. Awi laknat, awi laknat, sumpah guys, awi ngeselin guys. Ini nggak logis guys. Tadi cuma 32.000. Sekarang gila. Halo Jerry. Halo Jerry. Yo bro. Ini Xiao-nya yang baru tuh warna merah. Oh, yang baru warna merah ya? Iya, bukan warna biru, kira-kira warna biru. Tetap yang bisa sih. DF V1 ya? Ya. Ya berarti nanti kemungkinan ada show baru warna biru sih harusnya. Harusnya ya. Mungkin karakter Dream Collection atau karakter bibit-bibit lagi gitu. Levin colokin suitnya Levin TA. Menurutku kalau kalian punya show sama itu mendingan Dragon Roar sih. Dragon Roar tuh momentum 525 kan kalau enggak salah. 510. Dan kalau Levin tem attack itu staminanya boros kan 500 lebih kan? 500 ya? 500 doang. Momentum juga 500 kan? Iya. Masih mending Dragon Roar sih menurutku sih. Iya, Dragon Roar cuma 470 loh. Anjir. Gila 52.000. Sorry Maci. Ini yang aku bilang kemarin, sorry Maci, statnya setara pemain SDF ya. Gila. Cuma sayang dia momentumnya lemah. Iya. Cuman menurutku solid-solid udah aja sih. Sebenarnya. Iya, udah solid. Udah karena start dia imba banget. Kamu jatuh ntar ya. Kucing. Oh iya, terus gua hitung-hitung ya total momentumnya Levin ya. Kalau udah stamina-nya udah habis itu 635 sama Dragon Gore. Serius, dia emang ada Tenacity?
Iya, ada ini Attack Sinnoh-Fire. Jadi oh, semakin kecil staminanya, momentumnya naik. Tapi ada tenacity-nya nggak? Ada, makanya. Waduh. Nanti itu gue itu. Jadi mirip-mirip kan, mirip God Basa ya? Mirip-mirip God Basa, mirip Seed Basa. Iya, GG banget sorry macinya. Menurutku sorry maci ini sih, apa siapa killernya? Killernya si siapa sih Muller sih? Sorry maci. Muller mah udah banyak counternya. Iya. Sebelum dibuatin aja udah ada. Ini kan si dua Londo kan? Iya, dua Londo. Udah counternya itu. Makanya menurutku yang counter banget ya itu sih apa counternya duo Londo tuh ya Ken itu tadi kan aku bilang Ken tuh counter duo Londo. Gak gitu juga soalnya ininya Brian-nya juga counterin counter Ken-nya juga. Cuman kan mau nggak mau Brian tuh cuman pakai shotgun kan dia karena skill kombinasi. Tapi momentum shotnya tinggi banget wow 610. Emang duo Londo tuh kan cuma 5-10 kan, seingatku. Si Brian-nya punya pasif tuh combi skill. Dia masih bisa. Kalau pakai, aduh. Kalau pakai skill bareng, Kals. Momentumnya naik. Gua kira Kals-nya abis staminanya. Ya elah. Gua kira Kals-nya abis staminanya. Dia ada tenacity lagi. Tahu gitu shit lah gitu. Gira Kals ini kalau udah habis ngeri banget ya. Iya. Tebakanku bener wah DF-nya Levin. Iya, GG kucing. Ya kalau biasanya yang tebakannya bener enggak hoki, guys. Jangan bilang gitu dong, Wolf. Mana kayak 3 orang jomblo. Bangkel. Yang tebakannya bener enggak hoki. Kita kemarin. Iya. Aduh, jangan dong. Besok gua gacha dong. Gua tuh gacha bakal di akun ini sih gachanya sih. Sama akunnya Andi Kusuma tuh udah ada ininya, udah ada show yang warna hijau dia. Udah ada KS juga enggak? Ada kan? Ada KS dia. Harus gacha sih kalau itu. Yang nembak gua ya Levin ya. Bisa golin. Bisa ngegolin. Kalau nembak Levin-nya deh. Gua nebak FW-nya. Apa? Iya. Risikonya apa kan gua nembak FW. Gua tuh bilang kemarin kalau enggak Pierre Levin kan gua bilang. Tapi bakal Pierre-nya tuh bakal bisa DF gitu menurut gua. Tapi kan kalau dia combo sama Misaki harusnya dia FW. Karena enggak ada naponya, napo beda klub kan. Kemungkinan doang. Tapi enggak tahu juga. Aduh, ini bakal disuruh dari jauh deh. Staminanya habis lagi kiper. Gila sih 43k ketemu keeper sama FW. Iya. Terus dikasih ini lagi. Cuman kan yang jadi masalah show itu nggak ada long shooternya. Itu yang jadi masalah. Wah ini juga ya. Xiao nggak bisa pakai ini dong Dragon Lightning. Soalnya kan butuh juga. Nggak ini yang jadi masalah nggak ada keeper cadangan ini. Masa mau pakai Ken? Udah pasti positif mati lah kalau pakai Ken. Oh bisa sih pakai Ken. Juga ya soalnya. Bentar ini pakai Ken bisa sih. Aku ada Xiao ini nih lumayan V1 warna biru tuh. Dia with 3 agility kombinasi itu ya. Lumayan sih nih. Berarti besok butuh nih. Levin ya kan. Buat gantiin nih, buat gantiin Brian iya si Brian Clifford. Bisa. Semoga besok dapat ya akun ini deh. Halo Dimas, thank you udah mampir Dimas. Gak usah ganti kiper lah bodo amat. Ya tapi nyesel gak ya ntar. Udah gak ganti guys, gak usah ganti guys. Dan jelas bulan depan DC-nya si itu di red up kan duo Belanda kalau enggak si Brian-nya si Stijen-nya kan. Iya kan Jar harusnya. Halo Jar.
Ini apa-apaan sih musuhnya, ya Allah. Aku pengen Xiao sama Levin. Kita tahan guys, full pawnnya buat nahan shoot dia. Ribet skillnya kombi. Kalau pemain baru iya ribet. Kalau pemain lama semua udah punya, rata-rata udah punya skill Levin sih. Wah, mudah-mudahan dia Din dapat yang sama Levin. Aduh. Enggak, jangan. Si Xiao nggak masuk di tim gua sih. Masuk aja, cuma gua nggak bisa pakai skill shotnya yang Dragon Lightning. Itu Hyuga kan? Iya. Juga gua nggak pakai. Jadi beban malah. Nggak bisa juga sih. Hyuga mungkin nanti nunggu Hyuga ya. Iya, nunggu juga yang abis lagi. SDF lah, SDF Juve. Atau yang merah ya di apa di HA. SDF kemarin. Itu baru mungkin gua pakai Xiaomi. Aku sih ada sih akun yang ada Xiao hijaunya, cuman enggak tahu akun yang mana, udah lupa banget. Yang Juventus ada kali? Enggak ada. Neo Cortex ada enggak? Enggak. Adanya ya, kayaknya ada yang udah aku giveaway deh. Jadi. Oh, itu tadi dapat umpan dari ini ya dia. Dapat umpan dari siapa? Revolve, makanya statnya 53.000 ya. Iya. Dapat dari Revolve kan. Iya, masukin Dragon Roar bagus. Emang udah ketahuan stat sama ininya, Jer? Udah, ada di news. Nanti lu coba ini deh ke home screen, lu baca news nih. Udah ada informasinya. Gila nih, Ta. Pemain-pemainnya di rate up besok siapa sama skillnya apa gitu. Nita nih ya, GK killer apa penalty area master nih, Ta? Entah. Entah yang mana, yang Dortmund. Iya. Ya, dia penalty area master. Yo, bisa yuk guys, kesempatan terakhir nih, Snyder kita stamina udah kecil nih. Aduh, ketemunya Aoi lagi. Aduh, Snyder kita udah offset. Iya, Snyder kita udah offset guys. Aduh, salah tadi. Kita terlalu maju. Isunya lu tabrakin ke Nitanya. Itu kan yang jadi masalah. Tiger Brand tuh susah nyarinya guys. Kalau Levin, Snyder sama Xiao tuh banyak. Karakter biasa aja ada, ibarnya kayak gitu. Dan untuk musuhnya nyerah dong. Musuhnya nyerah ya. Dan apalagi ini ya kali. Xiao tuh banyak banget yang bagus menurut gue. Xiao Jiguang tuh banyak bagus. Yang warna hijau yang di HA tuh juga lumayan sih. Yang warna merah yang limited juga bagus, walaupun itu kayaknya bakal dapat revamp deh yang limited, yang warna merah yang non flying shoot non flying killer, seingatku ya. Wah, musuhnya jelek koneksinya tuh, nggak DC, nggak lari dia, jelek koneksinya. Bentar guys, kita lihat ya, kita lihat Xiao Jungguang dulu guys. Xiao Jungguang ini ada yang bagus loh, seingatku ya. Ada yang baru bagus juga, yang baru warna merah apa biru? Merah ya. Merah. Show. Banyak banget ladang DB lu. Ada 6 lagi. Apanya? DB oh, itu di bot rank. Belum. Nah, ini yang DB, baru ini, guys. DB. Yang baru ini adversity ya. Ini pasifnya juga bagus. Kalian kalau dia mau tipe defense ya, kalian tackle intercept bisa nyari dari Xiao Jingguang biasa. Terus pasnya juga punya apa ya? Pasnya, skill pasnya apa sih namanya? Precise apa
precise. Precise pass ya. Dia juga ada win match up bonus. Jadi kalau dia menang match up sekali guys, bisa begal, bisa intercept, menang kalian sudah dari jauh kayaknya bagus sih. Tapi bisa juga kalian pakai dribble 5 kali lipat ya, mirip-mirip sama Michael. Bonnya juga 3 nih. With 4 pemain non Jepang ya. Gampang banget ini bonnya. Dan dia yang jelas bawa seal tuh. 4 seal 4%. Jadi bagus sih. Menurut saya bagus ya ini. Cuman emang skillnya agak susah. Cuman high speed Shalom ini skill baru ya. Kalian juga bisa wantu, colok wantu yang dari ini ya, dari Xiao Jungguang ini yang yang warna biru yang ini ya, yang peti ya, dari red ya. Ada emangnya? Ada, sweep passing ini kan ada bonnya juga. Oh, yang peti yang red ya. Iya, bonnya iya. Cuma satu tapi. Tapi ada wantu range-nya 50%. Kalau buat kalau kalian enggak punya sih gampang ya, Xiao Jungguang ini gampang guys nyari kombinasinya. Ini di apa, di readjust apa itu, di readjust kayak di reform, di reform gitu ya, di reform lagi yang DF yang hijau, jadi bonnya dinaikin emang sama... Ya di reform nanti udah di ada infonya, nambah enak dong. Ada lu ke nih, lu ke menu dulu. Bentar ya, benar cek Levin ya guys, bentar cek Levin dulu, langsung kita cek di ini aja ya. Di notis. Iya, di notis. Bareng sama ini. Barengan iya. Barengan. Ada story mode nih, dapetin formasi X guys, lumayan ya. Kok ada SP-nya sekarang Dreamfest guys. Jadi harus jadi gacha berapa itu baru bisa ditukar gitu ya. 2000 iya. DB mungkin ya, 2000 DB. DB. Enggak mungkin orang mau gacha 1500. Sekitar 10 jutaan lah kalau lu top. Mana ada orang bos. Oh iya, sekarang ada wantu sama ini ya, wantu sama ininya juga naik ya. Ada wantu 100% tuh sama successful dribble 5 kali lipat juga ya. Itu memang udah ada. Itu memang udah, memang udah ada. Ya, tapi yang dinaikin tuh bonnya, bon sama pasifnya. Bonnya jadi 3. Emang dulunya berapa? Sini lu 20 kan. Oh, ada skillnya 5 juga sih, lumayan 5. Sih guys. Ada hasilnya 5. Memang udah 5. Dinaikin bonnya jadi dari 2% jadi 3%. Terus pasifnya tuh jadi 25% dari 20%. Kalau nggak salah. Menurutku kiper yang bagus tetap ini sih guys. Apa sih, Gino ya. Cuman emang agak kurang aja. Karena kalau buat, kalau back kalian GG guys, mau nggak mau dia harus pakai low ball high ball. Dia ini salah satu counternya si Gino ya. Coba kita Levin ya guys, Levinnya ya. Ada money combination. Ada, oh dia tipe buffnya dikecil tapi ada sealnya ya. Berarti tipe seal ya, buat tim seal. Ada Levin rush, ada Levin turn, ada Levin curtain nih. Menurutku yang susah tuh nyari dribblenya Levin. Dribblenya Levin tuh dari Levin Enif warna merah ya, yang ada ya, kalau nggak salah. Enif yang biru. Yang merah bukan sih, yang Enif tahun biru, kemarin, Enif tahun kemarin kan? Yang ini ya, Enif atau yang mana sih yang dulu tuh, pokoknya Levin warna biru, yang stamina killer juga. Tuh, skill combination cuma nambah 5 guys, jadi nggak terlalu ngefek ya. Tapi kalau kalian colok Dragon Roar, udah positif imba sih, udah positif bagus guys. Jadi lebih baik dicolok Dragon Roar ya, menurut saya ya. Jadi dan dia ada match up win bonus, terus ada ini tadi. Cuma ini sih. Tenacity. Start defense-nya jelek. 22.000 doang start defense-nya. Jadi gue bingung. Bagus enggak? Jadi celah enggak gitu. Menurut gue dia jadi tongkrongan doang sih. Menurut gue ya. Jadi tongkrongan kalau di depan. Kalau di FW bisa dipassing-passing kan. Contoh kayak lu chatting aja sama Cheat Basa gitu. Udah iya sih. Lewat. Gue nggak tahu dia, mungkin kalau gue dapat dia gue jadiin dia AM sih. Kalau gue tetap gue jadi tergantung kipernya. Kalau kipernya kayak FW killer, gue jadiin AM. Kalau kipernya cuman apa gitu ya, gue jadiin FW sih, tergantung sih. Ntar kita lihat Levin yang lain guys.
Levi ini skillnya banyak, skill shootnya paling banyak guys menurut saya. Pemain non Jepang yang skill shootnya paling banyak. Oh ya, Levin warna biru tahun kemarin gak skill dribblenya, ini yang bagus. Levin turn agak susah sih nyarinya, tapi nanti pasti dijual guys, nanti pasti dijual itu. Karena iya, benar. Low ball-nya dari ini ya, dari Levin yang debuff kemarin. Oh, ini yang high ball-nya ya. Justru low ball-nya dari Levin biru juga ya. Low ball-nya yang ini, low ball-nya poli kan. Ada apa ini hijau? Yang warna hijau juga ada. Yang karakter biasa. Kalau kalian colok ini guys, Dragon Roar 510 tambah 5%, berarti nambahnya 25, berarti jadi 535 doang ya. Kalau S99 535 jatuhnya guys, jadi setara sama legendary Catalunya. Volley-nya nggak gitu bagus sih, tapi momentumnya rendah. Levin volley-nya dari mana ya? Levin hijau ini biasa. Yang warna itu di atas. Yang Insect Master ya, Insect Master. Enggak ingat sih, bisa Master yang mana. Pokoknya karakter jadul deh. Jadul kok. Dia punya volley-nya. Yang Levin high ball bukan? Yang volley, Levin volley. Levin, Levin. Oh, yang belum di HA. Warna jadul banget. Iya, iya. New Levin kan? Volley yang belum di HA kan. Iya. Tapi low ball sama high ball-nya normal ya. Iya. Bagus sih guys. Dan untuk skill solonya Levin Rush ini juga bagus sih, 475. Tapi lebih bagus Levin Time Attack memang ya. Lebih bagus Levin Time Attack sih. Levin Time Attack momentum 500 ya. Destructive Improve. Dan biasanya skill ini tuh boros stamina, tapi menurut saya enggak masalah sih ya. Karena dia ada tenacity jadi worth it juga. Terus karakter biasanya yang Exin of Fire gini stamina-nya gede, gua rasa. Mungkin bisa 1300-an sih stamina-nya. New Levin Pass S. New Levin Pass S kan karakter jadul. Yang ini karakter yang dulu masuknya di tim non Jepang hijau kan, seingatku. Dulu nyari karakter ini, karakter ada di SSR biasa tapi nyarinya susah banget nih, New Levin Pass S ya. Ini. Dan menurutku salah satu animasi shoot paling keren sih, New Levin Pass nih. Oh, gue inget. Iya. Dulu aku inget tuh si siapa, Extreme Tag Gaming tuh pakai dia buat umpan ke ini. Umpan ke Muller. Umpan ke Margus ya, ke Muller. Gino itu GG kalau ketemu ya. FW, enggak bakal jebol sekarang, gue punya tadi udah buktiin. Tapi kalau ketemu nendang dalam kotak gol, iya sih. Jadi gini, kalau yang nendang dia counternya gampang sih guys. Dia counternya AM sekarang ya, kayak Rivaul yang baru atau Levin, mungkin Levin baru juga bisa, Schneider pun bisa karena Schneider udah bisa AM kan sekarang, Schneider yang SDF. Jadi udah banyak counternya juga. Tapi emang dia tuh buat bunuh meta-meta kayak Muller, kayak Muller, kayak Margus, kayak ya pokoknya stacker-stacker yang tinggi-tinggi itulah. Kecuali pasifnya si Zeno itu ditambahin guys. Ditambahin safety zone itu bakal imbas. Wah jangan, wo. Akan jebol ya itu, Bang. Akan jebol. Apalagi nanti harusnya Zeno catch-nya ada yang baru guys nanti, kemungkinan ya. Ya, berharap sih gitu ya, dengan 510. Tapi kalau Dragon Roar kan, tapi dia mau di-reform. Dragon Roar saya ada banyak guys di akun lain saya ada banyak. Ya, yang jelas akun ini butuh guys. Saya ada Sio Junggang warna biru ya. Ada Sio Junggang warna biru itu walaupun nggak bagus, tapi dia bawa bond 3 menurut saya masih worth it kalau untuk sekarang. Dan tim saya kebetulan tim non Jepang biru ya ini. Jadi saya bisa otak-atik nih ya. Lu ada ini enggak? Alts DF warna merah.
Kas DC. Atau kas DF. Coba kita lihat. Saya ada kas DF enggak sih? Kas bakal di review juga ya. Bulan depan ya? Bulan depan. Udah keluar beritanya Jerman. Di Discord. Aduh, enggak ada. Di akun utama yang banyak. Adanya kas DC ini malah. Eh, saya ada live in pass ini, guys. Jadi Naturisa DC harusnya harusnya karakter Kals tuh banyak yang di revamp, guys. Kals DC yang ini juga harus di revamp sih. Menurut gua dia bakal ada tenacity untuk gacha lah udah ini, gacha gua. Kemungkinan ya Kals ini bakal ada tenacity untuk Schneider yang ini, guys. Karena dia ini ya junior root juga. Kalau enggak Kals limited itu yang duonya sama Schneider, karena Schneider ini kan tenacity-nya di Kals ya. Jadi agak susah nyarinya. Saya juga ada ini dong. Ada Calvin Smith yang Dreamfist. Ya, kalau Kals DC di HA ya. Ya di revamp. Dia udah di HA dong. Jadi gacha kok Jerry. Ya, jadi gacha guys Jerry. Ini mungkin 150 DB kan. Gua di akun di akun kemarin enggak ada Schneider sih. Di akun apa? Tapi saya butuh Gino-nya sih, tapi enggak tahu lah nanti kita, guys. Boleh tuh kayak biasa ya kalau lu live lah, gua juga ini konten di tempat lu, gua live gacha gitu bisa enggak kali? Pakai akun lu. Iya. Boleh. Nanti kita gachain deh. Malam aja ya. Kan kata lu hokinya malam kalau lu. Oke guys, kita FM aja yuk. Kita FM aja ya. Bentar guys, saya buka akun yang mana ya, saya bingung kalau mau main. Kalau mau main bingung. Ini aja lah, yang ada masih amannya lah. Iya, iya. Ini ada dulu. Zino juga enggak sih? Kalian lu bisa review kalau lu ada Zino di sini. Emang Zino udah di revamp? Iya, udah. Yang DF. Yang DF2. Iya. Lu lihat di notice lagi deh. Ada bukannya sama aja. Bonnya jadi 4 ya? Bonnya jadi 4 ya? Iya, jadi 4. Terus lawan FW itu jadi 17% dari 15% dari 12%. Oke, bisa guys. Kalau Zino saya bisa main. Coba aja lah. Berarti saya pakai akun utama kalau Zino. Makanya gua bilang gua senang akun utama tuh kipernya banyak, ada Genzo, Azenzo, Zino. Ada Ken, tapi Ken yang baru enggak dapat kemarin. Muller Dreamfest, Muller tuh SDF ya, bakal di HA bakal bagus sih. Halo Bang, halo Raja Gamers. Mana Sam mau ikut join Sam? Nanti Sam. Berarti Zenzo kalau dia enggak di revamp guys, berarti dia bakal dapat SDF nanti Desember. Zenzo ya. Menurutku sih. Ya ini mau FM. Zenzo di revamp aja deh. Enggak usah dibikin lagi, di revamp aja. Udah GG tuh orang. Menurutku tinggal statnya ditambahin mungkin ya. Kalau pasifnya udah bagus sih, pasif-pasifnya udah bagus. Paling pasif dan HA. Udah. Monster Catcher sama FBS. Udah enggak ada tuh. Safety John, jadi mau enggak mau nge-shoot Genzo tuh harus dalam kotak penalti, ya kan? Betul. Berarti udah harus punya back yang GG. Dan berarti kalau mau shoot dalam kotak penalti berarti kan harus pintar passing, lawan match up, menang match up gitu-gitu kan? Iya. Makanya kan makanya tetap chance maker tuh tetap dibutuhin di meta sekarang. Enggak akan bisa diganti chance maker itu buat ngelewatin back-back yang GGG. Iya. Tapi tetap paling enak tuh Schneider penalty area shooter itu. Jadi shoot dari mana dia statnya enggak akan berubah. Itu spesial menurutku spesialnya Schneider yang baru itu. Ya, enggak bakalan ada Schneider lain sih yang dikasih. Kaos tanggal 3 di HA kayaknya. Semoga aja guys. Pokoknya awal bulan sih harusnya. Tapi nanti bannernya di red up-nya di besok dapat 10 DB lagi guys. Oh iya. Mereka berapa sih? Bentar-bentar, ini ada Zino gak ya? Kita cek dulu. Hari ke-6 dapat
10 DB lagi kan. Oh, ya lumayan lah isi amunisi. Oh, akun lu ini bisa besok gacha loh. Iya, besok gacha. Kan cuman besok gajian. Cuman aku gachanya di sini, Jer. Gachanya di akun DB kemarin yang banyak tim debuff-nya itu. Ini akun utama ya, yang enggak ada masa depan. Ini GG loh. Yang mana yang ada Dias Dream Transfer. Matsuyama, Galvan. Galvan Dias, ya, Galvan Dias. Terus ada ini juga sebenarnya. Sebenarnya ada Pascalnya, cuman belum masuk timnya aja, belum build timnya. Kalau mau ngurusin sih jadi itu, Jer. Aku enggak mau ngurusin itu aja. Ada Pascal ijo. Pascal ijo Dream Fest. Ada enggak ya? Ada kayaknya. Ya harus masukin itu loh, terus masuk. Kalau pakai Dias. Tapi ada Pascal merah, Pascal merah SR, RS. Oh, Pascal RS. Ini ada pet dream ball enggak sih? Kita lagi ada pet dream ball enggak? Akun utama. Oh, udah habis pet. kita lihat ya. Zino-nya jadi bagus katanya. Zino Hernandez. Zino-nya apa aja yang dirubah? Eropan player. Club. Oh, jadi bonnya mirip ini ya, Zino. Bonnya mirip mirip sama Ivan Cordoba, Ivan Cordoba. Cordoba Gonzales DC ya bonnya. Eropa sama klub merah ya. Heeh. Bentar berarti. Tapi dinaikin sih. Dinaikin apa enggak sih? Dulu kan cuma butuh 2 orang kali kan, 2 klub sama 2 ini Jepang merah. Iya, dua non Jepang merah dua klub sama dua klub. European. Nah, sekarang naikin jadi 3. Jadi agak susah juga ya. Bentar guys, kita build tim dulu ya, kita build tim dulu. Yuk, racik yuk. Kipernya ini ya, berarti kita pakai formasi pakai Jepang 2. Merah bisa enggak ya? Pakai Jepang merah harusnya bisa. 1 2 3 4. Pakai Jepang merah bisa sih harusnya bener. Pakai Jepang merah buat TS 5, doang, buat TS. Kita pakai Jepang merah. Oh iya, lu enggak itu. Jepang merah bisa sih. Iya, kalau lu pakai Jepang merah. Oke, per. Biasanya doang yang lu ganti aja, masukin Aoi RS. Oh iya, benar-benar. Ini ya, ini ganti aja ya. Ganti kipernya ganti ya. Kita mainin ini. Aoi masuk gitu ya. Oh iya, benar-benar. Ijizaki TS-nya kita ini aja. Tapi Igawa nggak nyala dong, bonnya Igawa. Igawa apa sih bonnya? Igawa diganti ini berarti. Igawa diganti sama. Igawa butuh ini yang dua Brasil ya? Iya. Igawa dua Argentina. Eropan player berarti ini diganti guys, benar. Ada yang satu diganti, ini diganti sama ntar pemain ijonya, pemain Eropa ijo ya, Eropa ijo. Sini lah, ini aja deh. Itu ada striker lain nggak? Nggak ada. Margus. Bonnya kecil, ini sih. Wah, lu coba ini apa, ganti masukin Natureza, gantiin Hinolu yang ijo. Gini. Bonnya 3-1. Terus enggak, terus lu masukin Igawa lu. Igawa kan ini butuhnya. Berhasil. Dua Argentina dong. Argentina. Oh, iya, gua kira berhasil. Sorry. Nggak nyala bener. Oh ini. Aduh, ini diganti sih harusnya guys. Ini aja. Bener. Eh.
nambah kecil ya? Pergeti lalu siapa aja lagi? Dan selain Dias Merah 36 ini nyala semua sih. Oh, enggak ding. 3 waktu enggak masuk ya. Enggak bisa berarti gantinya pemain hijau ya. Kayak bener Margus deh. Bonnya 37 doang sih. Bener. Bonnya 37. Pakai formasi 32 Eropan player ya. Klub player physical ini aja nih. Tanya lu enggak mau gantiin ini naturalisasinya. Siapanya? Cak Incheon. Caknya. Dia pemain hijau ya harus ada ini ganti dong. Satu. Karena ini butuh pemain hijau. Siapa sih Blueno? Butuh pemain hijau satu lagi tuh. Oh, lu pertama pakai Blueno. Tapi ini harus diganti sih. Ntar, ijo Eropa ya, ijo Eropa. AM Levin. Levin nambah 2 sih. Tremor agility enggak bisa. Enggak ada lagi. Pemain Eropa ijo. Kayak benar cak deh. Bentar. Saya aneh dah. 1, 2, 3, 4, 5. Bonnya 37 doang. Tapi lu ada debuff 5 kan? 5% kan? Dari siapa? Blueno kan? Blueno doang? Masih Blueno kan? Blueno doang ya? Oh iya Blueno. Atau mungkin lu ada di... sorry. Tadi lu bilang siapa yang butuh hijau? Aku main game selalu ada masalah. 3-2, 3-2. Nah, pakai ini guys, club player. Aduh. Bentar guys. Aduh. Ini treasure gue belum di-HA sih. Non Jepang hijau ya coba. Ya coba dong lihat defender-defender lu yang lain yang Eropa. Defender Eropa. Iya, Warna hijau. Enggak, warna aja semua. Ini kalau pas DC enggak bisa pas DC. Ini ada si siapa? Van de Boer. Van de Boer ya. Itu juga bisa masuk sih. Kalau mau lu mau gantiin Blueno. Bonnya tinggi kan? Soalnya lebih tinggi. Enggak, bonnya 2 malahan. Masa? Iya, bonnya cuma 2 malahan. Kalau mau malah ini nih. Tak ya enggak bisa nih. Kecil amat ya. Itu kan sudah kecil ya. Cuma 2 ya. Gua kira 3, 4. Itu tuh Goza lo. Kenapa enggak lo pakai Goza merah? Goza merah buat gantiin Blueno. Enggak dong, Goza merah buat gantiin ini. Bentar. Mana sih Goza? Gini aja ya. 38. Gantiin Blueno. Kan cuma boleh European player kan dia? Iya, bener. Jadi 33. Kok bisa? Pemain skillnya kurang 1. Ini pasti, apa? Margus nih gak nyala ya? Pemain skillnya kurang 1. Bener. Ini belum di-reform ya? Si limited. Bentar, oh ini aja nih. Eropa hijau. Oh. Kalau enggak gini aja. Tiga delapan setengah. Siapa ini? Saya tinggi aja dulu. Nah, gini aja guys ya, kita pakai 2 tanduk nih di atas depan.
Hyperball request. Boleh. Nanti kalau nggak bisa biar Misaki sama Tsubasa yang nyelesain, guys. Tapi nggak ada striker warna biru sih. Seperti kata pepatah, orang lain mau bahagia, kalian hancur. Bagus. Maksudnya? Oke, langsung FM aja, Bu. Gua enggak sabar nih. FM, ya ini FM, guys. Kita klaim-klaim dulu. Ya paling enggak ini besok bisa gacha lah, multi sekali, guys. Bisa. Eh, bisa dua lah. Itu gajian besok. Terus lu ambilin daily rank. Dapat itu. Dan kita story ya kita. Kita FM dulu nih, sorry. Kita buat group match. Bohong ah, BNF kemarin timnya 43%. Terus keepernya Ken kok. Ya semoga besok Dimas dapat, guys. Namaku masih GB Endeavor, guys, walaupun udah dipecat. Woi. Langsung Toka daftar pertama, GG. Oh iyalah. Koceng kan, Toka koceng kan? Eh bentar guys, saya naikin skillnya dulu, yang rank A dulu. Si yang bagus tuh Zeno tuh dari Zeno Limited warna merah ya. Catch-nya apa punch-nya? Ya. Miracle apa itu namanya? Miracle punch. Ya, itu. Miracle Fine Save ya, Miracle Fine Save. Ya, Miracle Fine Save ya. Nanti dijual lagi kok itu, pasti. Besok mah dijual. Aduh, habis jadi lagi. Listil. Coba kita pelatih dari skill lain, guys. Golden Rack Hand aja gua S99-in dulu. Zaman dulu ini kiper enggak ada yang lain, Jer. Ya tahan itu, enggak bisa dapat bolanya. Oh, ada silver hand kita. Ini gitu lu tuh, Golden Rack Hand kan ya. Apalagi di ini di mana di yang limited warna biru apa DC ya? DC warna biru ya. Zeno yang apa? Master Cat pertama ya. Pasif master cat pertama dari Zeno. Oh iya. Iya kan? Iya, yang warna biru, DC warna biru. Besok Bim itu dijual kayaknya ya, mudah-mudahan. Dibelnya Levin. Yang jelas skill high ball low ball-nya Levin jelas ada besok. Dribble-nya juga semoga dribble-nya dijual sih. Yang baik banget ya Mas kalau jual skill high ball-nya Levin yang dari Dream Transfer. Aku main game lain dapat sial, Bang. Main game apa? Main PO. Bentar, guys. Aduh. Biar kemungkinan kena bloknya skillnya semakin banyak, guys. Kalau skill kalian cuma 3, kemungkinan bloknya skill utama lebih gede. Kalau di spam sama Matsu. Jadi kita harus colokin banyak-banyak skill. Salah satu mengatasi skill block tuh kayak gitu, guys. Rank B pakai R bisa kan? Kok enggak bisa? Oh, bisa. Dulu tuh yang bikin tangan dia patah siapa di junior si dia siapa si Victorino sih? Ramon Victorino juga, apa juga. Hah? Juga. Emang juga.
di Hyuga kan di Jaya dia belajar tendangan baru kan dengan Tiger Shot kan. Oh. Itu yang matain tangannya. Yang matain tangannya ini. Nah, jadi makanya match berikutnya si Itali kalah. Iya, karena enggak main. Oh iya, lawan Uruguay kalah ya karena enggak ya, karena enggak ada dia. Gara-gara juga. Juga mau jadi kayak Snyder sih. Kan Snyder punya Neo Fireshoot ya kan? Neo Fireshoot. Iya, begitu. Snyder udah Neo Fireshoot. Wow, kayaknya si Toka udah ready buat ini deh, buat Dreamcast Levin. Dia udah pamer nih si Zhou Zhongwang. Wih. Kalau umpamanya si Toka nggak dapat besok Levinnya, dia ganti nih gambarnya jadi Levin peti. Levin ini Levin attack. Time attack. Ya, time attack, level time attack yang belum di ini, yang belum di default ya. Yang masih jadul banget, yang cuma precise bullet shot. Gitu. Harusnya yang dapat HA skill combination force momentum harusnya Misaki SDF Misaki Dreamfest V1 deh. Harusnya dapat kombinasi force momentum karena skillnya kombinasi semua dia. Harusnya ya. Sebenarnya kalau aku ada Noxaki GG loh Jer. Aku ada Flash Raiju rank A loh. Beneran. Oh, yang dari ini. Dari Misaki 97. 97. Iya. Wih. Cuman itu sayang kan? Cuman aku tuh Misaki Nox ya udah aku buang semua Jer. Oh, ya orang nggak nyangka juga sih dia. Iya, jadi mbak. Makanya, bayangin rank A, terus skill kombinasi force momentum. Tunggu 2 tahun baru di HA jago gitu. Iya. Ya wajar lah orang dicolok. Bukan dicolok sih Jer, di ini, di mixer. Dulu punya banyak kan, apalagi waktu itu kan dia juga pernah masuk di World Challenge kan, Misaki itu. Iya. Itu asnya Misaki yang wait apa ya Misaki 97 momentumnya berapa sih? Kan kena shield pas pas kan? Kayak 475, 450 sama 475, nggak tahu lupa. Nanti kita cek aja. Ini tuh pas. Sayang banget itu super sub sih, kalau nggak super sub GG. Wih, 38. Apanya 38? Tackle-nya. Oh, tadi. Itu padahal bukan FW yang nge-shoot kan? Kalau FW 38 tambah 17% grafis. Wih, 38.000 0,3. Kok dia nggak keblok ya? Dia ada skill cancel block kan? Oh iya, ada skill cancel block. Dua lagi. 44 kalau ketemu FW. 17% ya soalnya, 17%. Iya, 17%. Kalau highball lagi tambah 15. Gila. Aku main game HP nggak pernah bahagia, selalu sedih sampai nangis. Ya udah beli akun DB aja lah. Bisa sampai 50k itu, gitu. Kalau pas ini yang langsung gua. Ya el. Gila 50k. Counter sorry maci banget nih. Ya. Oh iya benar. Tapi sorry maci warna biru Jer. Gak apa-apa. Momentumnya kan kecil. Sorry maci. Walaupun dia pasti shoot, tapi ya bodo amat lah. Semalam tim gua gak kuat. Mana ada lu menang 1-0. Bon 43%. Ada CNDR, ada masuk.
Ada tim terbong di DNM nih. Saya udah lama enggak ada kiper pans yang GG ya. Gak ada kiper pans yang GG, udah terakhir Ken doang kan? Terakhir Ken doang yang GG. Yang biru, iya Ken Rives. Itu pun udah lama banget metanya. Sekarang di ini Zino. Dulu waktu metanya pemain Jepang Ken itu broken sih. Wih, dulu Garen gak bobo. Semua sih orang mau ngebobolin dia. Iya. Gad basah pun dulu masih susah bobolin loh. Untuk keluar. Karena dia kan Asia player killer. Justru dia bisa digolin gara-gara ada Roberto warna biru itu loh, Jer. Seingatku ya. Apanya? Siapa? Roberto warna biru. Oh iya, itu pas keluar. Kita ngegolin mau gak mau pakai Tsubasa, guys. Karena kita shooter paling GG cuma Tsubasa ya. Harusnya dia full power sih. Aduh, dapet dong. Lewat, nice. Kirain dapet. Karena gak keluar animasi. Kalau keluar langsung animasi skill baru tuh lewat sih. Aduh, pakai Miracle Drive Suit, coba pakai Sky Drive Suit. Mau aku colok nanti takutnya dia aja di bagus. Tsubasa ini Sky Drive Suit. Tapi ini juga animasi golnya positif gol kan? Animasi langsung ada. Langsung ada animasinya maksudnya. Shoot yang mana? Miracle Drive. Maksudnya kalau bolanya positif belok udah positif gol. Kayak ini banana shootnya bias. Tapi Miracle Drive Shot sama Skydive sama yang momentumnya 500. Iya. Pas 90. Pas 90 tapi lebih magic Skydive. Ya iyalah. Tsubasanya ini, Tsubasanya. Abrakin pemain. Keepernya ditabrak ya. Miracle Drive Shot itu keluarnya di anime yang baru ini kan, kalau nggak salah. Yang waktu dia cedera. Gue nggak tahu sih kalau ada ini shot Miracle Drive Shot. Gue malah kaget waktu ada keluar. Nggak di, denger kan. Di anime yang di revamp kemarin loh, waktu dia kan awal cedera dia waktu lawan Nita kan di kualifikasi dari daerah Nankatsu, seingatku ya. Lawan Otomo kan. Wah, habis lawan Jito. Apa ya? Oh, Miracle Drive Shot itu awal hampir keluarnya ini waktu lawan Nita. Dia nge-shoot dari jauh Tsubasa, cuman enggak gol kena tiang kalau enggak salah. Nanti disempurnain pas lawan siapa gitu kalau enggak salah, pas lawan Yuga atau lawan siapa. Cuman kelas 3 itu Tsubasa kalau enggak cedera mungkin menang Nankatsu ya, karena Tsubasa cedera aja sih. Padahal kan Yuga udah enggak dimainin dari babak pertama kan, dia cuma main di final doang kan, karena dia nggak ikut latihan dia malah berguru sama Kira kan. Iya. Roberto aja nggak bisa shoot kayak Tsubasa Miracle Drive Shot ini. Ya cuman kan teknik dasarnya dari drive shootnya Roberto. Miracle tuh dia tendang bolanya kan ini pantul dari tanah kan. Iya. Gak bisa lah, gak mungkin secara fisika. Yang mirip tuh malah ini drive shootnya si Natureza kan juga sama. Iya. Sama, mereka finder, makanya juga hebat banget.
nendangin bola ke sana mantul ke gawang. Dan sebenarnya Natureza tuh kan keluarnya waktu WY jadi super sub kan, gantiin siapa gitu, terus tendangan miracle yang kena tanah terus belok ke gawang itu kan. Iya. Natureza kan ditemuin di hutan Amazon kan sama Roberto di hutan Amazon. Niat banget ya Roberto ke Amazon. Iya niat banget ya. Terus kagetnya ini Natureza di Amazon pakai baju. Dia kan rambutnya Amazon kan itu lokal nggak pakai baju, iya. Pakai daun man. Tapi di World itu emang siapa rival nggak ada ya, karena rival udah dewasa ya, jadi nggak ada di World it ya. Di WY. Di WY adanya Santana, Natureza doang kan, pemain-pemain muda. An Toka ya. Udah biasa guys ini pakai cheat ngelak dia guys. Masa ngelak lagi gini kan. Kalau kalah kayak gini dia guys, Toka guys. Oh DMM ikut cup ya, semoga menang DMM. Iya soalnya dulu cup kemarin DMM kalah di babak pertama. Ngakak gue liatnya kemarin. Ya gak seru guys, kita belum review si ini. Si Gino. Tapi di MM Cup kemarin dia nggak ikut ya. Itu cup di mana dia ikut? Ya. Lazarus Cup. Yang kemarin gue juara 2. Hadiahnya apa? Nggak ada hadiahnya, Jer? Enggak, kita cuma for fun aja. Tapi yang ikut semua ini, yang ikut rata-rata orang top global gitu. Menang kok bisa buat cup lagi? Oke, boleh, boleh. Ya, yang kalau gua mager main CDDT ya semenjak update kemarin. Karena gacanya jelek sih, kalau gacanya bagus pasti lanjut. Dua Ken. Si ini DMM ikut cup yang lebih gede lagi. Kalau juara satu menang dapat $100. $100? Lumayan 1 dong. 1 juta berarti. Ya 1 juta setengah lah. 1.500 lah. Iya. Iya 1.500. Gede sih cupnya. Ya bon-bonnya seimbang lah guys. Aduh ini yang bahaya ininya nih. Si siapa si Chesternya guys. Ya 9 sama 38,5 ya bonnya. Coba untuk review Zino. Dulu tuh kan kalau pemain non Jepang merah kan dikombinnya sama Jepang biru kan Jer. Jadi gue punya Zenju sama punya Zino ini udah menurut gue udah komplit gitu loh Jer. Iya. Nah ini gue udah bagus. Euroven. Kita shoot aja guys, sambil buang stamina Tsubasa ya biar enggak dapat bola dia. Bertahan terbaik adalah dengan bola tidak dapat di tangan musuh guys. Cara bertahan terbaik berarti ini. Itu Tsubasa lo ya. Iya.
Yuki Menes positif kena tackle intercept. Ya, enggak apa-apa. Gue juga bakalan gitu. Karena Tsubasa kan staminanya kecil semakin gede kan. Makanya sekalian aja buang stamina. Iya, betul betul. Nanti Levin DS besok panennya juga gede. JB. Eh. Halo halo. Eh, hey, Sam, halo Sam. Halo halo, jadi tunggu nih. Si DMM tuh katanya grup match enggak asik kalau tim saya sama terus kata dia. Apa ya, tim apa ya? Ini dia. Ini dia sama terus. Gacha lah. Dia enggak sama timnya. Dia tuh ya, fans. Dia gacanya cuma gacha banner Dreamfest doang kalau enggak salah. DMM. DMM timnya paling berkembang kalau gua lihat dari dulu. Dulu dia tuh 36% ya. Kami di 4-3 dari 2 banner doang, dari banner Matsu. Oh, dia mau ngecek guys statnya si Zeno berapa nih, dikasih low ball sama dia. Ya kirain di shoot ya, Zeno jadi GG loh. Dulu udah GG sih, dari pasif-pasifnya udah bagus. Coba low ball kali ini. Yeah, mau enggak mau shoot dong, mau enggak mau shoot. Gua sambil ini ya, nemenin Jeffrey bentar nih, review nih. Shoot. Gua ya, silakan. Oh, Jeffrey lagi review. Iya, yeah, sama gua dia. Casino. Casino gini. Gila, hoki banget dapet rainbow dong. Poin berapa lu, Sam? Ini pakai berapa ya? Gue 48 gak bisa sih. Ini belum 45. Oke, okay, oke. Oh, 45. 48% Bon ya? Bisa, 48. Cuma menurut gue kurang playable sih, mendingan 47, 46. Oh, iya, iya. Kita kalah elemen sih, dia 42.000. Aduh, critical kok cuman gold lagi. Bagi-bagi tahan nih, GG. Nggak mungkin kan, bagus bagus ini lumayan sih. Aku tunggu OGB Kirito. Aku tunggu banner dulu pemain Jepang. Kan udah ada tuh RS part 1 part 2 gacha aja itu bagus-bagus. Wajar tuh. Rainbow. Eh, enggak gitu dong. Lo main Pokemon Unite juga. Ya, lo ngajari si Wowo. Kita main berdua. Biasa. Udah rank apa? Great, oh, baru great ya, dong. Gua sama Wowo. Great. Jadi jarang gue main. Banyak orang yang belum ngerti gitu kalau main. Udah rank apa? Gue apa tuh? Expert 2. GG. Itu di atasnya veteran ya? Di atasnya kelas 4. Abis apa? Abis grid ya? Abis grid baru expert. Oh, baru expert nanti vet. Oke. Abis expert baru veteran ya? Gak salah ya? Main lo apa, Sam? Main gue biasanya Blastoise, terus yang burung itu, yang burung api tuh. Oh iya, okay. Burung api lo main di tengah ya? Main gimana? Farming di tengah mainnya. Kalau burung api main di atas atau bawah apa di tengah? Iya, iya tengah, kalau burung tengah. Berarti lo main Zeraora juga dong? Iya, pokoknya yang speed-speed gue mainin tengah kan tuh kayak ML kan, assassin kan. Iya, itu ya, harus ya. Ambil buff merah biru sih kalau di situ, wajib. Iya, makanya timnya harus ini sih, kompak sih, Wok. Iya. Betul. Jadi kekompakan harus, harus manjain speednya dulu, assassin-nya dulu. Betul. Tapi tank yang ngeselin sih itu sih, Mr. Mind sama Mas Shin.
sama Snorlax itu. Itu ya shield kan ya. Kita enggak bisa. Patimpan ya. Pukul kita ke belakang jengkel banget nih. Mr. Man nih yang kurang ajar. Mr. Man ngapain tuh di sini? Cerminnya itu. Cerminnya kalau di tengah-tengah dia nge-freeze kita. Apa iya, kita enggak bisa... ya kita kelok gitu. Ini enggak bisa ngelewatin. Ih, sayang banget enggak ada Flash Raiju ini, Misaki enggak ada juganya. Oh, sama ini juga sih, gue benci banget nih Slowbro bikin kita. Ya, tapi kan dia cuma ngelok satu orang, Slowbro. Ya. Iya. Tapi lama. Iya, lama banget. Ini contohnya kayak yang kita punya apa nih, assassin kita di ini. Yang carry kita di stun gitu kan. Kalah kita simpan. Yang keren banget nih. Bet. Ulti yang paling ngeselin ultinya si ini sih. Si Blastoise tuh kalau jadi tank tuh. Angkat semua. Iya. Ke knock up semua. Oh, iya, iya. Iya, itu ngangkat semua. Puter-puter kayak. Eh, jangan jangan nge-crash dong gua. Aduh, lagi nge-shoot nge-crash, astaga ya ampun. Aduh, gol enggak itu tadi. Aku tunggu game di Jimon. Wo, lo tinggal di Jakarta, wo? Apa di mana, wo? Di Lampung gua. Oh, Lampung. Bandar Lampung ya? Enggak, di kampung gua. Di pelosok di Lampung Timur, tempat para begal. Oh, Lampung Timur. Oh iya, iya, baru mau ngomong. Tapi masih ada nggak bajing loncat itu? Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada ya? Makanan. Dulu kan ada kan? Karena sepanjang jalan lintas timur itu pungli semua. Oh. Mobil-mobil itu dipungli. Jadi tapi kalau sama aja ya? Tapi kalau nggak ada pungli, mereka juga bakal ngerampok, bakal ngebegal. Wah. Wow. Gitu. Jadi mendingan pungli ya? Pungli aja ya? Iya. Pungli kan cuman, baik-baik mintanya. Cuman hitungannya kalau mobil gede yang nggak butuh waktu lama ya, mereka daripada lewat tol mendingan pungli sih. Oh iya iya. Aduh sorry tadi. Siapa? Aduh DC guys, sorry. Makanan khasnya Lampung apa nih? Banyak sih, cuman hampir sama kayak Palembang. Oh, kalau kalian tahu ya? Kalau kalian tahu tempoyak lo enggak tempoyak itu yang durian di fermentasi. Aku cuma tanya tempe Palembang, Bu. Kalau Palembang sih banyak ya, kayak kerupuk-kerupuk itu kan dari Palembang rata khasnya kan. Produksi yang dari ikan-ikan. Kalau Lampung juga sama sih, kayak pindang. Kalau kalian tahu ikan yang masaknya direbus gitu, kayak di bumbu agak asem gitu kan, dikasih asem gitu. Namanya pindang, kayak gitu sih. Tuh, kita malah pakai akun utama ya. Salah guys. Emang game Digimon bakal ada yang bagus ya? Bukannya udah ada di PC Digimon yang itu, yang adventure itu, kita kayak RPG gitu? Belum kan? Keluar. Kalau aku malah nunggu game ini guys, game Gundam yang bagus. Oh iya, itu Gundam bagus sih bener. Gak ada emang? Keluar ya? Gak ada. Dulu ada itu Gundam di Megasus apa yang Gundam cibi-cibi itu loh. Oh, Gundam cibi. Oh, suka sih gameplay-nya. Iya kan, ya modelnya kan kayak team fight gitu kan, 3 lawan 3 gitu. Nanti ada bossnya, kita dapat buff, ya sama aja sih gameplay. Aku suka Gundamnya kayak Dynasty Warrior gitu loh. Lu pukul-pukul langsung. Oh, kayak Dynasty Warrior PS2, PS3 gitu ya. Ya. Ya harusnya kalau striker dia Ken ini cocoknya lawannya ini nih. Dulu tuh aku pernah main game Gundam Web. Juga punya teman orang Malaysia. Jadi kita main sampai lama gitu bapak saya. Jangan-jangan teman lu ini DMM kan? Nggak tahu, dia pernah main game Gundam, karena gua DMM. Gimana sih catch-nya kalau Dino apa? Fansnya Dino kalau pasti nyala semua.
belum nih. Belum nyerang. Gue mau nyoba pakai KHS sih. Maksudnya di lu gitu. Dia belum nyerang ke lu. Jepin. Udah enggak si Jepinnya pakai Zino, guanya pakai tim biasa. Belum nyerang. Bonnya Jeffrey berapa? Berapa ya? Sama kayak gue? 45. Biasanya dia nganjaknya Randy VK. Si Napa? Jeffrey. Jeffrey biasanya ngajaknya Randy VK. Kita enggak Jeffrey Marwan ya. Iya. Iya. Halo. Ada yang join lagi siapa nih? Yes, Farmer. DMM. Oh, DMM. Halo. Halo DMM. Selamat bergabung DMM. Ngobrol-ngobrol. Gue pun mau join juga. Ayo, silakan. Seru kalau banyak orang. Main cupnya di mana DMM? Apa itu se-Lazarus ada buat cup. Jadi gue join lah. Si Lazarus kan. DMM nama aslinya siapa? Apa tuh? DMM nama aslinya siapa? Solehuddin. Tanya Saudi tahu. Oh, Saudi. Solehuddin. Selalu kalau gue donasi ya, keluar nama betul. Ya, nama betul. Di PayPal tu. Jadi Saudi tahulah nama gue siapa. Terus IG gue pun dia ada. DMM apa ada maksudnya ya. DMM? Artinya apa DMM? Nama nak. Lu orang punya suara slow. Saya tak dapat dengar sangat lah. Oh. Okay. Ni bagus tak? Sekarang bagus tak? Bagus. Okay. Ini nama pendek. Cakapnya apa? Nama kamu dia, Nen. YouTuber daripada Kuansyar. Lazarus. DMM spammer namanya. Memang si tukang spam ya guys. Ah, ini memang apa, gue memang kaki spam lah. Tak kira lah, kat superstar tu memang kuat spam lah. Matsu spam. Raja je tukar. Kau suka-suka. Jam berapa nanti main DMM? Tak tahu lagi lah sebab saya punya opponent tu daripada Middle East. Tadi saya contact dia, kata dalam 3 jam lagi baru main. Oh, orang lihat enggak Sen? Orang Arab lawannya. Ini cuma ya, satu Middle East lah, campur lah. Daripada Middle East ada, daripada Singapore ada, daripada satu dunia lah main cup. Ramai itu juga. Itu semua daripada Arab Legend, daripada macam-macam lah Arab Club yang top lah semua main. Semua yang kuat-kuat lah. Kita nak ikan je. Kalau lu ke Dream Championship yang di yang ikut tu, tim-tim ini pangkat atas semua dari Arab. Iya, semua ya. Daripada Middle East. Itu benar-benar Sultan ya mereka itu. Iya, benar-benar Sultan. Semua banner digacha sampai dapet. Iya. Dia orang main cheat lah, dia orang main tipu lah. Itu video dia viral, tengok. Salah dia main. Iya. Sudah, awak dah tengok tu. Curang itu cheat lah itu. Cuma main tipu, mana boleh macam tu. Emang cheat gimana, Jet? Iya. Jadi mereka kan tabrak sendiri itu, mereka ketemu di match. Oh, buat sama timnya. Buat DC. Jadi kayak yang kita bilang kemarin. Jadi pas kalau waktu main tuh mereka menang match up-in terus. Jadi musuhnya blok-blok aja. Satu dribble gitu. Dia orang main-main je dribble. Dia orang tak ada main apa-apa. Janji dia orang menang match up, main banyak. Sekarang ada kartun Digimon di RCTI.
Dulu bukan di Indosiar, guys. Zaman saya kecil di Indosiar. Iya, Indosiar. Indosiar enggak ada KTI. KTI mah Doraemon. Ya. Gitu katanya sekarang. Sekarang ada Digimon di RCTI. Aku enggak pernah nonton TV sih, guys. Jadi enggak tahu. Gue sekarang di Kuala Lumpur nih. Oh, bukan di Johor. Balik rumah wife di Kuala Lumpur. Oh. Ngapain sungkem dulu sama mertua? Mertua ada di Melaka. Liburan. Dekat itu Johor, sebelah Johor. Oh. Johor dengan Kuala Lumpur tak jauh, dalam 2 jam setengah sampai dah. Kalau KL kan berarti nyebrang naik laut, naik pesawat. Tak ada lah, naik kereta. Ada mobil, kau pakai mobil. Kuala Lumpur tuh di Pulau Kalimantan apa di bagian dekat Singapurnya? Tak tak, itu dekat KLCC itu. Itu ibu negara Kuala Lumpur, Malaysia. Iya. Kuala Lumpur. Bentar lihat dulu, di peta, di peta, lihat dulu di peta. Oh justru Malaysia yang di ini malah gak ada kota gedenya ya di Pulau Kalimantan ya? Ada di Pulau Kalimantan yang gede. Kalimantan sebelah sebelah Sabah, Sabah Sarawak. Anak udah tidur, Bang. Bang Soleh. Anak udah tidur. Iya, iya. Anak tengah main-main, tengah nyusu. Nyusuan. Oh, udah berkeluarga, Bang Soleh. Anaknya udah 2. Udah 2, mau masuk 3. Kongret, kongret. Buat ini Bang Soleh di Pinupin bukan Bang Soleh di Pinupin. Bang Soleh. Buat terus nih kayak Bang Soleh nih. Bisa. Aduh. Mau bikin tim bola ya Bang Soleh ya? Hah? Tim bola. Tim bola mau, tim bola mau 11, kena lagi 7, lagi 8. Ya. Oke, okay, on the way 8 ya. Berarti harus nambah bini dong. Tambah bini berarti. Enggak bisa. Enggak bisa lah, 3. 3 cukup lah. Enggak, anak 3, bininya 5. Jadi satu anak anak 3. Mana bisa, enggak bisa. Cukup lah nih kan. Kebanyakan nanti enggak bisa top up buat basah, Bo. Enggak bisa gacha. Kalau mau akun GG, mau akun ada improve, kena top up banyak-banyak. Enggak, DMM nanti kalau anaknya lahiran lagi, cowok dia kasih nama Misugi sama dia. Misugi, Genzo, Tsubasa. Kamu apa itu? Yang kacamata siapa sih namanya? Manabu ya? Manabu. Yang ahli taktik lah ya dia. Dia ya, kan gede taktik. Gedenya jadi manajer kan, jadi manajer tim junior. Iya. Bahkan enggak ada yang tahu Roberto Honggo siapa, dia tahu Roberto lewat pas dia mabok. Iya, benar ya itu ya. Nyakas ya. Ini Myong nih yang selalu dengan Jeffrey itu kan, yang apa review akun itu kan, Myong. Ya, terkenal kalau dia anak CDDT enggak ada yang enggak kenal Sam. Gua selalu tengok Jeffrey punya channel dengan lu selalu apa review akun. Jadi gua sukalah tengok kan. Mantap. Katanya nontonnya cuman gua sama Sorry J doang, Bang Martin doang. Oh, fansnya Bang Martin juga ya, Jemen. Bang Soleh. Ah, saya apa YouTuber Indo semua boycott. Wih. Mantaplah. Mantap. Adanya buat support lah macam Jeffrey, Sasaki, siapa lagi, Roji, siapa lagi itu. 15 minit mereka dulu ada YouTuber sekejap dia buat kan. Lepas tu ni mana? Extreme Gaming, Extreme Tech Gaming 30 Miracle. SS1 siapa lagi? Semua yang buat YouTuber memang gua ikut lah, gua follow lah. Denimon udah. Denimon, siapa lagi? Adalah dalam 10 YouTuber lah macam tu lah. Wey.
Tapi Extreme Tap dah lama tak buat ya, konten. Ya, lagi kerja. Oh, dia pensi dia. Belum kalau pensinya belum, tapi masih lebih sibuk kerja kalau enggak salah. Kan sering upload kan dia. Selalu dia upload, dia buat konten, tapi dah lama dia tak masuk, tak buat. Si X itu pensi YouTuber dia. Oh. Tapi main masih. Baru tahu. Oh, pensi itu. Oh, dia juga pensi ya? Siapa? Extreme Tap. Maksudnya dia udah mulai ngurang-ngurangin konten CTDT. Oh, paham. Oh, main tapi masih main kan? Tapi cuma di... Padahal ketimbang Sasaki dulu gede dia kan? Iya. Sekarang YouTuber CTDT paling gede yang full CTDT cuma Sasaki doang. Maksudnya kayak Martin kan, Bang Martin tuh karena banyak konten lain ya, makanya dia gede banget. Sasaki pun macam mau pensi je kan, asyik gacha Dreamfest ampas je. Tapi akun dia banyak, Sasaki akun dia banyak. Yalah, akun kalau mau kan. Oh iya. Akun banyak. Tak terkejar. Terurus kalau bahasa Indonya. Iya, memang betul. Nah, bahasa sana kayak gua berarti. Terurus kan. Grup macam anak ramai tak terurus nanti. Contoh real life ya. Wow, akun banyak tapi tak terurus. Gila. Ini Denimon pun ada tengah live nih. Sorry Evan, sorry tadi bukan DC kemauan gua, itu tadi nge-crash. Kalau gua enggak pernah DC, nge-crash tadi Evan, sorry. Aduh, enggak enak banget nih, guys. Enggak apa-apa, Bo. Apa-apa enggak enak mulu. Santai aja. Enggak tadi ya. Toka kan gua menang, dia nge-crash juga, koneksi jelek katanya. Enggak, kalau itu pakai cheat ya. khusus buat cheat dia. Ya. Khusus buat Toka doangnya, nge-cheat. Evan tim sudah GG. Mau lawan tim yang tak GG macam mana? Susah nanti. Nanti habis ini nggak, lu lawan ini. Enggak, kalau Evan lawan tuh penasaran sama tim Matsu gua, dia belum pernah menang katanya. Oh, nah, itu, lawan lagi gitu. Lah, yo. Yuk, lawan yuk, Evan. Lawan tim Matsu gua yuk. Tadi bukan lu deh, Cek. Enggak ke itu lah ceritanya. Jadi kalau kalian punya Schneider sih, kalau bisa gacha langsung dapat Levin sama Sionya udah positif worth it ya. Besok gua tak gacha kok Levin. Cuman aku besok gua gacha sih. Cuman berharap tetap ada Muller sih. Entah rate up-nya cuma 0,23% 0,01%. Kalau ada Muller sih pengen. Gua tunggu Genzo Munich Dreamfest. Kayaknya SDF nih ya, bisa jadi. Iya, SDF ya. Desember masih lama. Oh, kipernya ini. Yalah, gua rasa Genzo Dreamfest ataupun Tsubasa. Enggak. Tsubasa Chess Maker. SDF Desember Genzo sama Yuga. Genzo merah, Yuga hijau. Oke, nanti kita lihat. Yuga dulu yang keluar. Yuga dulu keluar. Enggak, bareng langsung bareng SDF bareng dua. Kayak tahun kemarin Natureja sama Tsubasa. Tapi dia merah tak boleh, hijau. dia mesti satu Japan, satu non-Japan. Enggak. Dia tak boleh dua-dua Japan. Kan kemarin udah dua-dua non-Japan. Itu apa, Muller sama Rivaul. Iya, udah non-Jepang juga sih. Iya, udah dua non-Jepang. Macam tahun lepas, SDF, Tsubasa dengan Natureza. Iya, Jepang sama non-Jepang. Terus, tahun ni mesti macam itu juga. Tapi kan kemarin SDF udah ini, Muller sama... sama Rivaul kan udah non Jepang 2. Iya, itu ENIF untuk national player, ini club player. Oh. Tapi kan tahun lepas Desember juga ENIF, tapi ENIF yang global server. Tapi dia buat club player, dia tak buat national. Iya sih. Faham tak? Macam tahun lepas. Oh, gitu ya. Natureza tahun lepas club. Oh, okay. Terus siapa kalau yang jelas salah satu Genzo sama Yuga kan positif ya SDF menurut gua positif salah satu. Ya, sama ada Genzo ataupun Tsubasa club. Tsubasa akan keluar 3. Ini dia keluar Tsubasa
merah chance maker gitu maksud lu. Chance maker merah Tsubasa belum ada lagi, mungkin akan keluar, tunggu saja. Siap-siap. Siap, ya. Kalian DMM punya ya. Dream Ball. Siap pop up ya. Siap top up Dream Ball. Bang, abis DF giveaway enggak, kayaknya ada guys, tungguin aja. Tapi memang Emif Global ni memang dia fokus pada club player. Sama ada Dreamfest ataupun SDF. Mesti punya. Harusnya selalu ada SDF, tapi enggak dulu. Sebelum yang kemarin SDF-nya kan Yuga, Yuga sama Muller. Yang warna biru. Yang itu tahun 2000. Gua, yang itu tahun 2 tahun lepas. Iya, kan itu Desember, Enif Desember tuh. Sebab masa itu Meta Club belum keluar lagi. Iya, karena belum masuk klub memang story-nya. Masa itu Meta Club belum keluar lagi. Tahun lepas baru Meta Club keluar. Tsubasa Change Maker dengan Natu Reza. Siap Bang Sultan. Siap standby anda punya DB bulan 12 ni. Wait. 1500 ya. Gue sih pasti gacha nih Levin, kalau gue suka klub Munchen ya. Pas gue koleksi. Iya, betul sih ya. Betul, saya betul. Iya, gue suka Munchen, gue koleksi dari debut sampai mau ini pun. Gue jadi bingung. Kalau gue enggak, gue dari dulu enggak suka Munchen dia. All in sih. All in gue. Soalnya Munchen itu Munchen itu selalu beli pemain klub saingannya itu yang enggak keren. Iya. Semoga kalian hoki lah besok SDF. Saya doakan. Thank you. Thank you. Saya mau keluar dulu lah. Anak. Oke, okay, oke. Okay. Siapa tuh pakai orang Malai? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Thank you. DMM itu guys, DMM. Yang suaranya ke orang Malai itu DMM. Kenapa face-nya kecil, Bang? Karena kalau digedein kameranya burik guys, malah nggak jelas. Kalau nggak, ilangin aja facecam-nya. Itu yang gua kemarin ikut cup-nya tuh ngeri-ngeri timnya loh. Gila, tim-tim Arab, Sultan semua di dalam, serius. Cup-nya mana? Cup-nya ini, cup airline, jadi Razarus. Ini kan, itu jadi buat kan, jadi dia itu basisnya orang Arab tapi tinggal di Eropa. Di klub itu klub-klub orang Arab Sultan yang apa Middle East Arab Legend itu kan dia masuk di sana. Buset timnya semua pada obat. Oke, terus mereka punya tim yang ini nomor DMM siapa ini. Bang itu kan di komen di atas ada guys DMM tuh supporter channel ini guys. Supporter setia ya. Aduh ini timnya masih tim lawan Sam semalam tim Seal. Tapi kuat ya. Bonnya cuma 39 sih. Wah, Zeno monster nih, fix. Oh iya, berapa? Gak kebobolan ya? 4-6 lawan FW. Ya, 11-12 sama Ken lah itunya. Cuma kan itu kalau... Pasti nyala gak sih? Pasti nyala ini. Oh enggak nyala. Ah, gila. Gue sih ada sih, ya lumayan keeper gue stoknya banyak jadi bisa masukin soda, anti-anti Matsu nih. Amin, semoga hoki guys, yang gacha juga guys, kalian semua yang gacha hoki ya. Sebenarnya kalau Ken ini ada safety zone-nya bagus nggak sih? Bagus ya. Iya. Kayak udah tahu OP sih, wo. Kayak kasih enggak yang keeper yang pasifnya paling bagus itu kasih last DC. Dia safety zone sama non flying killer kan. Jadi mau enggak mau harus musuh bener-bener cuman pakai high ball low ball doang. Cuma kibar-kibar itu kan lawak kan. Iya. Karena sen. Momentum skill juga jelek. Avan gimana pas keluar lesin all in ya. Ah, enggak tahu dia itu gimana. Dia kan dapat dikasih akun sama si ini. Sama siapa? Siapa sih? Resaria. Akun utamanya Resaria udah pensi.
Corner-nya 20. 20. Udah fix deh. Kalau dia kasih akun gitu mau enggak mau harus top up enggak sih? Nah, enggak tahu tuh. Akunnya Rezar itu yang pertama yang gede gitu. Ganteng 47,5 jadi tim gua. Jadi. Pernya siap. Pintarnya Zino. Tapi gua pakai Natu RS hijau. Berarti merah gabung hijau ya nanti. Iya, benar. Dan gua masukin soda kan, biar nanti-nanti si binatangnya tuh benci banget gua tuh. Padahal gua punya, tapi gua benci gak tau kenapa. Iya, sama. Kalau kita pakai enak gitu kan, seorang lain pakai. Aduh. Iya. Pasti banget. Wah, Zino keras banget nih. Akhirnya kiper merah gua ada 2, yang buat 4. Terus Cat kita ngapain ya? Kayak gak guna lagi ya. Siapa? Ken. Ken masih guna lah, yang gak guna kayak mulet deh. Bentar guys, bentar. Merah. Gua berharap tim ini lagi sih, apa karakter orang Jepang merah tes 23 keluar lagi. Gue butuh satu gantiin Alberto gue. Ya Allah, padahal gue di kota loh, sinyalnya masih jelek nih. Sinyalnya berapa emangnya di ini batangnya? 2. Sinyal gue dia cuma 2 doang, LTE. Oh, LTE nih gue. Makanya Sanjo dikirim dinas di sana kan untuk memperbagus tuh. Daerah kecil anjir. Hah? Itu mah daerah kecil bukan kota. Ini mah gue menghitungannya masih kota, tapi sinyalnya jelek gitu. Gak tau kenapa. Apa hotel ini busuk. Tepar bayar ini kali dia mereka hotelnya. Cek kalau halo, sorry guys. Ibuku tadi manggil minta dibenerin bantalnya. Pantas ya gue lihat rest area udah jarang ini. Iya, ngajakin rest area cuman itu doang, gacha-gacha doang. Itu pun mut-mutan gitu sih, enggak ada step event doang. Yang rajin update ya cuman Martin doang, Bang Martin. Sasaki. Iya, Sasaki. Sasaki kan pakai akun Sultan. Iya. Paling bertahan inilah Bang Martin lah. Yang original gitu, yang kita nonton tuh semangatnya masih ada gitu. Walaupun kadang dia gacha juga ampas ya. Iya. Akun utama dia kan jelek banget. Itu udah mulai bagus kok. Tapi udah ada chance maker ya dia kemarin, katanya udah ada chance maker. Di akun utama. Iya, dia dapat yang biru. Yang RS. Dulu gue nonton Sasaki tuh awal-awal gue semangat ya. Semangat banget, seru banget nonton gue. Lu lagi lawan siapa, Wo? Si Evan Walker. Wih, Evan Walker. Penyanyi dong. Oh, itu itu ya? Itu Alan. Bukan penyanyi oh, iya, Alan, dong. Ya. Bukan penyanyi dong. Itu DJ kan? Iya, DJ. Iya, DJ. Penambahannya ada yang bisa dirubah lagi nggak ya? Pabonnya cuma 42, biasanya 43 loh. Ada yang salah kayaknya bener. Oh ini Chester ini diganti sama Diaz merah. Tapi Diaznya gak ada, dah gak salah, gak jadi. Kita denger sih grup DC-nya apa Dream Champion Chip.
regionalnya Karian tuh. Seri banget loh. Regionalnya pemain Indo tuh. Ketemu orang Arab semua, ngeri banget. Iya, masuk pemain Asia, hampir semua Asia ikut ya. Kan grup kan gua bendera itu kan Cina, jadi gua masuk di regional Asia Timur. Kalau Indo kan masuk Asia sama Australia kan. Semuanya orang Arab. Sem, akun lo itu bendera Arab kok? Bendera Cina, bendera Indo, Sem. Gila, NKRI harga mati, bro. Itu yang paling mahal ya. Pertama kali gue main. Lo top up terus berarti ya? Gue mikirnya kalau gue tinggalin tuh akun, sayang banget aja kalau gue gak top up juga buat dapetin pemain. Iya. Lu rawat lah. Gue main nih game pas gue di AUS ya. Di akun pertama gue tuh AUS penyerangnya. Sekarang tapi ketimpa orang ini. Yang main DC, main DC akun Cina susah kan, karena ranknya banyak yang akun Cina ya. Iya, apa sama aja sih, susah sekarang. Lebih gampang malah kan, lebih segala gitu rumit. Oh, Cina lebih gampang apa? Iya, masih pemainnya masih kayak normal lah gitu. Kalau lu jago, ada yang jago, ada yang masih rata lah, agak balance gitu kan. Kok offset? Iya. Harusnya nggak offset dong. Kalau lu ketemu yang ini, yang grup lu, regional Indo, itu yang orang Arab semua yang... Oh iya, Indo. Indo juga. Serius deh, gua lihat grupnya kalian tuh yang regional, gila. Arab semua, di dalam. Levin yang kombi Subasa ada gak sih shootnya? Levin gak drive shoot dong. Gitu, Levin drive shoot. Levin gak ada kerja sama Subasa deh. Tapi malah tackle-nya Levin diteru Subasa, ada kan Aurora Curtain tuh? Yang Subasa ini. Subasa ini yang ditungguin dia. Rival aja di cheat lah. Contek kan? Iya, yang Revoltron. Kan Aurora itu kan nggak ada di Jepang kan, di Barcelona juga nggak ada. Ya ada yang cuman, ada cuma di Swedia. Iya. Aurora kan di. Ayo, feeling lo tuh, itu skill utamanya si Levin, wantunya trio apa duo? Duo. Gue bilang duo. Gue rasa trio sih itu. Iya dua, iya. Iya sama AS ya. Kalau trio, mainnya sih mungkin lebih gede lah ya. Kita cuma 4-5 ya. Iya. Ya sama KS lah, oke lah. Cuma stock defense-nya kecil sih. Cuma 22.000 sih. Nah, aku pikir Dragon Roar tuh 525 loh. Ternyata 510 doang. Tapi 510 dengan apa? Amina kos 470 itu udah bagus banget loh gue bilang. Hemat itu. Udah gitu nih ada tambah 5% kan? Kombi heal. Iya. Jadi 5% dari 5 kilo. Oke, 0,05. Kosong KS lebih ya? Berarti 535 kan? 535. Iya. Udah 10 doang. Gue pikir deh, Cino baru dibangun kan, baru dibikin bagus kan. Cino baru dibikin bagus, udah ketemu counter nih. Nge-Levin. Wah. Levin biru kan? Iya bener. Pintar gitu. Tapi enggak, Snyder juga udah counter sih menurut Snyder. Snyder soalnya bisa AM kan, Snyder SDF. Tapi kurang sih kalau Snyder AM. Tapi tanpa. Waktu itu emang harus shoot yang ini, shoot bawaan baru bisa GG itu. Iya. Dan menurut gue Snyder pun ditaruh di FV bisa sih jebolin si Zeno. Menurut gue ya. Iya, tapi harus shoot yang ini, shoot yang bertiga. Kalau yang Supreme kayak kurang deh.
betul. Aduh, kita lihat ya, ini Kalsnya bagi gini. Nanti yang di HA-an. Kals tuh banyak karakter tapi banyak yang gak kepake. Kals DC yang hijau gak kepake sekarang. Kals merah gak kepake. Yang kepake cuman kals DC merah yang ini, yang baru, yang klub. Kalau kals DC yang junior itu udah gak kepake kan. Gue dengerin di klub di HA di foul DC. Kayak kenapa gak dari dulu sih? Kenapa setelah harus keluarin yang warna merah di foul SDF? Iya, jadi baru mau HA. Jadi enggak kepake ya? Enggak kepake. Kecuali bonnya jadi 5,5 gitu baru kepake. Enggak bakalan mungkin sih. Enggak bakalan gitu. Itu klub udah gila itu namanya. Enggak, kemungkinan bonnya paling gede mah bon ini. Kemungkinan revolt tuh biar kepake tuh gini, Jer. Dikasih bonnya bom debuff, kalau enggak bon seal. Jadi kayak gitu loh. Tetap dikeluarin, tetap di HA, cuman dikasihnya di opsi lain. Jadi biar buat tim seal lebih banyak lagi gitu loh. Apa tim seal kalau enggak tim debuff banyak lagi. Bener juga sih, mungkin di buff kali ya ini. Yang revolt ini. Soalnya pasifnya ini kan catch killer. Ini mungkin bisa di buff sih. Betul. Wah gila, di foul gue 51%. Berapa tuh startnya? Belum tahu, belum nyoba. Kan gue sama Berto merah kan tambah 1% tuh berhasil kan. Iya. Sama di foul, sama si Grandios DC sama 2,5. Bon gue 47,5. Ah iya, 51. Mungkin hampir 42 lah shootnya ya. 42 kan shoot asing 42. Udah pasti itu 42. Dribble mungkin 39. Tapi mentok banget hampir 40. Nah. Ya lu udah kelarin rate-nya itu belum? Jar, udah. Tackle nih Rival F. Ya udah. Nah, kemarin tuh udah bahas itu. Gampang banget ya? Iya. Pakai apa? Kalau ada Pascal. Gampang-gampang sih. Pascal yang baru, Pascal Dreamface. Iya. Iya, maksudnya aku buat kelarin rate-nya si Rival yang tackle S. Ya terus kan gue punya nih yang DC-nya Pascal kan, yang invisible pass, terus gue cobain. GG loh. Gak kalah aja loh momentum pass dari ini Rival invisible pass-nya. Tapi ini jeleknya itu doang ya. Buannya ribet ya, latin nih. Ya. Si Pascal enggak non Jepang hijau. Oh enggak pak. Oh itu Pascal yang DC hijau deh. Maksud gue yang Pascal DC hijau bukan yang dia. Yang, kalau DC hijau kan butuh pemain 5 pemain Latin kan. Iya itu ribet banget. Tapi kalau bisa kalau tim Jepang kalian komplit ya kayak Natureza yang baru itu mungkin bagus sih. Iya. Kalau komplit bener. Ya Jepangnya komplit. Tambah gigi nih tim biru non Jepang. Iya benar. Kurang keeper doang, yang tuh. Untung gua ada Kanavaru, ya. Enak defense. Daripada si Robson. Iya lah. Di Kanavaru tuh lawan FW bisa 40.000 semua ya. Iya. Ngeri banget anjir. Ngeri tuh. Bahkan lawan AM aja 35.000-an makan. Tuh. Padahal debut deh. Debut doang ini, gak nyangka. Debut gak ada harga dirinya tuh klubnya bikin debut kayak gitu. Enggak, tapi kan di relief Cannavaro emang gila sih. Iya. Di relief ya. Kalau umpanya pemain legend. Tapi pemain Parma kan dibeli Juve semua. Turam, Cannavaro, terus sama siapa? Buffon kan dibeli Juve semua tiga-tiganya. Berarti calon-calon dong nih yang ekstrim Juventus ada ini dong. Makanya menurut gua nanti kalau ada klub original player ya, kalau enggak pemain klub luar kayak duel Barcelona sama siapa? Barcelona kok ada bot gosong ya? Madrid kan ya Juve itu bakal keluarnya kipernya masih Van der Sar kalau menurut gua malahan. Jadi belum Buffon masih di Parma. Ngerti enggak? Jadi
Wah, oh, iya, ngerti-ngerti gue, ngerti-ngerti. Van der Sar tuh keeper dari apa, dari Belanda kan. Dulu kan yang waktu di Road 2002 kan juga kipernya bukan Buffon kan di Juventus. Dari ini, yeah. Dari apa? Dari Netherlands tapi namanya siapa gitu. Saya ngerti ya cuma Van der Sar sih. Jadi sih Van der Sar. Gila. Keren sih. Van der Sar tuh terbuang karena Buffon gabung Juve, makanya dibuang sama dia. Terus dia ke Ajax, di Ajax sampai tua baru diberi MU. Tapi malah GG-nya di MU. Iya. Yeah. Iya benar. Oh, dia tuh Van der Sar dulu di Ajax ya? Di Ajax. Iya. Saya kan sekarang yang ini, latih pemain mudanya Belanda di Ajax. Oh iya, iya benar. Jadi sebenarnya itu Ajax itu ini ya, bikin pemain hebat. Iya, Ibrahimovic. Suarez, iya. Suarez, Ibrahimovic. Ini yang siapa nih? Delik ya? Ya, Delik, back Juve yang baru tuh. Dibeli sama ya, sama siapa tuh yang di Barcelona sih? Oh. Suara lu putus-putus, Sen. Novriansa Prana, Bang. Give DB, oh, iya. Bang, 2000 aja katanya. Iya, sinyalnya jelek. Udah kusut juga. Ini udah bagus nih, udah jelas nih, Bang. Iya. Orang. Enggak bisa, guys. Give DB 2000, gimana give DB 2000? Auto miskin, guys. DB 2000, 1000 DB-nya aja itu 4 juta berapa? 8 juta sampai 10 juta. Mendingan gua beliin akun DB ya kan, 130.000 dapat banyak, guys, dibagi-bagi. Kalian enggak jaga carian tuh. Sampai semangat ya. Channel lu itu paling sering kasih giveaway. Ya dulu kan karena akun gua banyak, Jer. Akun gua ada banyak dulu. Dan itu flag Indo semua yang gua bagiin. Gue nyesel juga sih sekarang, bener dah. Gue nyesel juga sih. Tapi bodoh lah kalau. Lu nyesel karena flag Indo ya? Iya, karena flag Indo sumpah. Kalau flag kita bodoh amat. Bodoh amat. Karena kayak akun keduaku tuh yang flag Indo. Sekarang dapat Tsubasa RS kemarin kan iseng-iseng gacha dapat. Itu bisa dimainin lah kalau di rank-rank goal gitu bisa. Maksudku nanti gacha-gacha pemain penting kalau enggak nyari-nyari apa kayak di reroll aja nanti kan dapat DB lagi kan. Maksudnya bisa ikut meta lagi gitu. Cuman emang sayang aja. Tapi ya udah, yang penting sama mereka dimainin sih. Semoga dimainin sih. Tapi enggak tahu juga nasibnya kayak gimana sekarang. Mungkin menindu ini ya. Jual ke aset Uchiha kali ya. Jualin lagi. Temen gua aja. Matiin dulu ya. Sinyal gua jelek banget. Iya, oke. Santai. Oke, thank you wo ya. Yo, thank you sih. Ya. Enggak, karena gini. Gua tuh ada akun reroll-an gua sendiri, Velak Indo yang gua give pertama itu. Itu oke, akun hoki banget, Jer. Itu 5 DB aja bisa dapat Dreamfest dulu. Nah, dia tuh pas Desember itu dapat dua-duanya cuman 150 DB. Dapat dua-duanya Tsubasa sama Natureza. Dan di zaman itu Bondia udah 33 atau 35 gitu. Itu kan udah gede banget kan? Dan itu yang lu giveaway. Iya, cuman giveaway tuh gua giveaway-nya abis gua dapat ini. Abis dapat Gentil di apa, pokoknya ada 15 DB gua DB-in, apa gua give, apa gua gacha sekali dapat gua give. Terus dia mainin, dirawat sampai, pokoknya akunnya hoki banget. Nah, kan dia dijual 400 dijual waktu itu masih mahal ya. Dan dia flag Indo kan, dijual di harga 1,5 juta. Tapi ditipu dia. Jadi udah kerja sama gitu loh, kayak di Tsubasa Indo tuh di grup FB tuh dia ditipu. Jadi dia udah keluar duit 400.000 buat uang jaminan katanya, tapi dia akunnya malah hilang. Akunnya bisa gua balikin kan, karena gua masih database-nya masih ada kan. Gua balikin. Pemainnya udah di-delete semua. Sakit enggak tuh? Gila. Sama ininya. Iya. Bahasa Indonya. Ada hero baru Momo Suyen. Apaan? Oke, kita mainin aja. Kita mainin aja, guys, yuk. Main Pokemon.
Main Pokemon ya, Jer? Udah, ya. Yang hapus apa? Ya, pemain itu orang Subasa Indogame-nya atau itu yang ya Asep, dia tuh Asep tapi pakai nama lain gitu loh. Asep Uchiha. Oh. Itu kasihan banget sih. Dia ngatasnamain kan, dia nanya Jeffrey juga kan, Jeff nama ini enggak, ternyata dia pakai nama palsu gitu loh. Kayak biasa jadi apa kalau di apa di Subasa Indo tuh ada siapanya? Kalau enggak salah. Pokoknya ada penengahnya gitu lah. Nah, dia transfer ke Berarti orang sih. Itu orang Subasa Indogame-nya kena tipu aset ya. Iya. Wah, parah sih. Kan Bang Martin juga kena skandal lama dia. Iya, waktu alasannya buat beli beras tuh. Ditransferin. Tapi kan itu akhirnya akunnya di-delete kan, Mizu-nya. Iya. Terus enggak lama kemudian Mizu di ini anjir. Mizu dikasih gratis. Obral. Di obral. Tipe tanker ya, kita buka guys, kita buka Pokemon ya. Itu harus beli lagi itu ya Pokemonnya. Aku aja belum, aku pengen beli Pokemon satu lagi sih. Pengen beli burung-burung ini. Oh iya. Burung pelikan belum aku beli. 8.000. Oh. Baru 4.000 berapa duit? Susah cari duit di sini sumpah. Bisa ya, kok nggak bisa mirroring lagi. Ngeri sih ini nama semuanya. Ini nggak bisa mirroring gua guys, maksudnya apa tuh mirroring ini, biar nampilin ke bisa beli kostum gua. Kostum yang kostum buat trainernya. Iya, cuma enggak penting sih kayaknya. Mendingan gua beli. Tapi kan cuma buat beli itu doang. Bisa beli nih, beli item apa tuh? Health item. Bisa beli. Bang, aku DB flag Cina apa itu asalnya? Iya, kayaknya dari Cina sih, guys. Juga. Karena itu kan sebenarnya akunnya, cara loginnya nggak kita login satu-satu, dia pakai apa kayak bot gitu, apa namanya, kayak Windows DOS gitu loh guys, kayak ya kayak bahasanya bahasa coding gitu loh, jadi modelnya begitu, jadi wajar kak yang punya sistemnya mungkin orang Cina ya, makanya dari Cina akunnya. Jadi dia cara loginnya tuh nggak kita loginin satu-satu gitu, enggak. Dia tuh kayak di login di auto run gitu. Kalau kalian dulu pernah nge-cheat pakai Pokemon Go ya, Pokemon Go buat cheat nyari Pokemon di daerah mana, itu dia auto run gitu guys. Oh, gue pakai tuh. Gue main di Indo, pemain gue dia nih di Korea. Gue mainnya di ini, di Australia pernah buat nyari Aerodactyl dulu. Paling banyak kan di Australia tuh Aerodactyl. Gua ke Inggris, Korea. Terus kalau mau nyari Charizard paling banyak di Milan. Di Eropa negara apa ya? Pokemon common jenis naga paling banyak di Eropa. Tipe dragon. Itu pakai fake GPS enggak sih?
Tapi kan kayak titik-titiknya kita kayak titik lintang bujurnya kita naruh di database-nya kan. Iya. Dulu kelemahannya ini tapi Jer, apa Pokemon-nya gampang penuh apa back-nya gampang penuh ya kan? Soalnya kurang ini sih, gua harus naikin ininya. Lu enggak bisa nih. Gua harus restart PC. Udah kita enggak saya pakai ini aja, guys. Lu bisa memory pakai HP ya, Mang? Gak bisa, harus restart PC kayaknya ada yang error. Ntar aku harus buka ini berarti. Kita main ini aja lah. Main normal aja, jangan main rank. Gak mau rank, oh ya udah. Gua pakai Bulbasaur, pakai akun Bulbasaur, bukan yang Helena. Dah, lu impan dah. Belum, masih buka emulator yang ada ininya. Pokemon Unite. Kalau di main normal gue bisa pakai ini sih soalnya, bisa pakai burung pelikan. Deng 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 deng. Anu lama amat. Lagi loading. Loading. Pokemon Unite. Oh ya, update 30 MB. Aku punya minyak di rumah, guys. Yo kawe. GG. Iya sebenarnya tim lo GG Evan, cuman ya udah GG lah, GG aja. Cuman emang kadang-kadang hokian gua aja sih. Ya Renji lu gila dong. Invite Jer yang Bulbasaur. Udah. Ini si anu juga on. Oh, udah bisa ngereng kok. Gua bisa ngereng ya. Reng aja. Reng aja. Oke. Kalau ini gue pakai tank aja lah, gue bakal pakai ini Bulbasaur aja. Biar masuk biar kursor di dalam terus gimana sih caranya? Kenapa? Cara setting kursor biar di dalam terus? Oh, nggak tahu sih kalau di emulator. Jendela F10. Mana tetap bisa keluar? Tetap bisa keluar nggak ngefek. Talon Flame paling GG sih, tapi masih GG Charizard kalau di udah level udah jadi Charizard dia. Charizard. Cuman bagusnya
bagusnya pelikan tuh ada ininya, ada life steal-nya, skill 2-nya life steal-nya gede banget. Ya, ini kita mirip-mirip kan lawan yang musuh. Item fast nambah defense GG. Yang mana? Bukannya nambah skill doang kan? Wow, kenapa bubas lu enggak ada skin? Yang musuh ada skin nih. Gua enggak lupa pasang, Jer. Gua ke close. Ya. Yeah. Tuh, untung ke minimas doang. Tukang sampah kau. Udah berani dev-dev aja dia. Level 6 nih baru banyu war. Aduh. Pak papa. Disampain mulu sama Pikachu. Gua beban, guys. Iya, wah, jangan ya. Susah main. Nah, di bawah soalnya lagi ini juga lagi kesusahan. Woi, base-nya woi. Nice. Waduh. Karyanya lagi dikejar-kejar. Gila enggak naik-naik level aku. Udah enggak ada, skill ya. Aduh, kurang aja. Tukarnya hilang juga, tahan. Mati tuh. Satu hit lagi.
Pikachu, Pikachu. Gila psikopat ini. Ambil buff biru gerak. Aduh. Untung Pokemon game-nya berat, gue kirain enteng. Untung game-nya enteng, gue kirain berat. Iya. Yeah. Malah gue yang mati ya. Bunuh semua itu, ambil buahnya. Bulir-bulirnya banyak banget. Bulir-bulirnya banyak banget. Buruan ambil. Lari. Udah lewat. Oh ini baru level 10 baru udah ada ulti ya. Enggak kayak ini level 9 baru. Mantap. Ah, kampret. Tiga orang di bawah. Oh no, oh no. Ya dia scoring dong. Tapi bawah menang ya. Ya. Udah ada Zabdos tuh. Gas, bunuh mereka semua. Aduh, Toka mati. Lo sendirian, Jer. Apa? Lo sendirian bunuh itu. Iya, gak bisa, no. Nice. Gua ada ulti nih.
Kalau kita nggak scoring rugi sih. Iya. Aduh nggak sempet, menang tapi kalah dong. Kita kira kalah. Aduh kalah, cuman kalau aku sempet tadi menang. Kok? Aneh. Skor gue paling rendah anjir. Susah pakai emulator. Kok kita kalah? Loh. Enggak, kalau aku bisa skor tadi menang anjir. Kurang 1 detik doang. Masuk akal deh. Gue jadi long shooter aja lah, pemain belakang. Gue build. Kalah 20 poin. Kalah sih guys. Lu kemana? Gua kemana-mana. Oh, gua nggak ready ya, sorry. Gua nggak ready, sorry. Ya dipakai. Udah gue defender aja. Tank profesional, bos. Itu beli tuh, famous wine nanti. Berapa nih mah? Baru 8000 koin kok. Snorlax GG sih sebenarnya. Lu punya enggak? Enggak punya. Enggak. Si Talonflame ada ini skill apa skin yang itu? Skin nambah atribut enggak sih? Enggak. Emang gaya doang. Itu Pikachu Summer Fest Festival bagi. Iya. Gratis kok itu. Lo junglernya siapa woi? Gak usah lah pake jungler. Kalah poin tuh depan kita lah. Nanti gue yang itu roaming. Green Ninja harusnya. Ini aja. Sih. Ada orang sini. Jungle dulu bentar ya. Lu di base aja.
semburan gua nggak bisa jauh. Bunuh guys. Dia ngajar gua mulu. Pancing deh, pancing. Snorlocknya nih. Tuh tanker ngekill loh. Gua ada sky dive shit nih. Long. Aduh. Bunuh wo. Ayo, bisa enggak? Enggak, nunggu momen. Iya, mantap wo. Bukan gua di atas. Hebat. Gue kan lu baru masuk. Wah, gue ini slow bro. Oh. Aduh, gak dapet. Mampus kau. Aduh, gak dapet. Gua ada disable nih. Mau enggak? Ya, udah. Mati. Ini. Ada yang mantuin deh. Dia orang di bawah. Enggak, teman kita enggak ada yang bantuin gua. Skill gua ini lompat terus gua disablein itu harusnya enak. Guys, bantuin guys. Ya ampun. Dia mirip Akai kalau di Mobile Legend itu sih Snorlax. Cuma dorong-dorong orang masuk ke base. Tapi untung base tuh nggak ada ini ya, nggak ada damage-nya, cuma nge-slow doang ya. Iya. Habis nih rata nih. Mati kau. Iya. Aduh, tumpah semua itu banyak bola di situ. Ngeselin sumpah. Ayo, hancurin di atas dong. Ajar, Surya nggak mau ngajar. Sparing dulu.
pada nggak skor. Lompat dari langit, cabut. Mampus tuh, udah kena ombak 3 kali tuh. Aku ada ulti, aku ada ulti. Ajar. I'm coming. Atas juga guys. The final stretch. You're in trouble. You're in trouble. Mereka nyerang ini deh. Belum kayaknya, belum belum. Udah, oh iya udah. Oh, kecil kecil apa lagi? Aduh. Bisa 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 kita curi itu. Gak bisa gak bisa. Udah ambilin aja kita poin ke atas dua kali lipat juga kita. Tai kucing apa ini? Aduh, gua di ulti lagi. Belum scoring udah mati. Lanjut main apa pakai HP aja ya? Aku dan dulu streaming ya, guys. Lanjut main pakai HP ya. Iya ya, thank you udah nonton guys, thank you. Tapi masih diskon enggak lu?